Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam waja'alana min athbari khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. ويا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jemaah yang dimuliakan, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan semua larangannya, serta mengikhlaskan setiap amal. Semoga dipermudahkan perhitungan kita di padang mahsyar, beratkan timbangan amal kebaikan, serta dilimpahi rahmat ilahi menjadi penghuni syurga. Mimbar akan memperdengarkan khutbah bertajuk waspada pahaman menafikan Tuhan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Furqan ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. Bermaksud, dan orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami di antara mereka, menyampaikan bukan para malaikat yang diturunkan kepada kita, dan mengapakah kita tidak boleh melihat Tuhan kita? Sesungguhnya mereka telah menyombongkan diri mereka dan benar-benar telah melampaui batas. Muhammad menolak konsep ketuhanan atau menafikan kewujudan Tuhan, dikenali sebagai ateism. Dalam bahasa Arab disebut al-ilhad. Al-Quran menggelar mereka sebagai golongan dahriyun, yaitu golongan yang mempercayai bahawa kehidupan terhenti di dunia sahaja, dan mereka tidak menyandarkan sebarang kejadian hidup dan mati kepada Tuhan. Pahaman ini bercanggah dengan Islam. Pahaman ini berpaksikan kepada aliran memperjuangkan hak asasi manusia, yang bertunjangkan pemikiran bebas serta menolak keperluan agama dalam kehidupan. Mereka berpegang pada pahaman manusia bebas menentukan alat tubuh kehidupan dan meyakini sepenuhnya keupayaan yang ada pada manusia. Akal diberi kebebasan sepenuhnya untuk memahami semua perkara. Akal dianggap berupaya menyelesaikan berbagai perkara yang berkaitan kehidupan, tanpa perlu merujuk kepada pandangan agama dan ketuhanan. Antara keraguan yang ditimbulkan oleh pahaman ini yang bercanggah dengan prinsip Islam ialah: pertama, kewujudan Tuhan tidak dapat dibuktikan melalui panca indera atau secara pembuktian sains. Kedua, setiap penganut pendakwa agama mereka lah yang benar dan Tuhan mereka lah yang layak disembah. Persoalannya, mengapakah setiap agama mempunyai Tuhan masing-masing, dan Tuhan agama manakah yang sebenar-benar Tuhan? Ketiga, manusia pada asalnya tidak beragama, oleh itu tidak perlukan agama dalam kehidupan. Keempat, agama bersifat mengokong dan menghalang kebebasan manusia. Antara perkara yang mendorong kepada berkembangnya pahaman tidak bertuhan ini ialah kurangnya penekanan pendidikan agama dan penghayatan agama dalam kehidupan berkeluarga. Anak-anak yang tidak didedahkan dengan asas fardhu ain dan asuhan berpandukan syarak akan mudah terjebak dengan berbagai aliran pemikiran yang sesat serta menyeleweng. Dikenal pasti, berbagai saluran media sosial kini menjadi medan untuk menyebarkan aliran pemikiran.
pemikiran yang menafikan kewujudan Tuhan. Dan kumpulan berfahaman sedemikian pada masa ini turut berusaha untuk mendapatkan pengikut daripada kalangan anak muda Melayu beragama Islam. Beberapa laman Facebook seperti Wild Atheist, Malaysian Atheist Confession, Atheist Republic dan lain-lain digunakan sebagai ruang bertemu bersama komuniti mereka untuk berbincang mengenai pahaman sosial. Selain itu, faktor nasib kurang baik yang dilalui seseorang seperti pengalaman sedih dan menakutkan pada masa lampau, kurang mendapat belayan kasih sayang, mengalami pelbagai jenis penderaan, terlalu dikongkong oleh ibu bapa, turut menjadi punca untuk mereka cuba mencari kebebasan mutlak sehingga akhirnya terjebak menganut pahaman ini. Muslimin yang dirahmati Allah, Islam tidak mengiktiraf pahaman menafikan kewujudan Tuhan. Pahaman sedemikian bercakap dengan prinsip syarak dan disifatkan pahaman yang menyeleweng. Maha Agung Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kejadian manusia dengan fitrah yang fitrah semula jadi, bahawa setiap manusia pada hakikatnya memiliki naluri memerlukan Tuhan sebagai tempat bergantung dan tempat bernaung. Manusia sebenarnya diciptakan bersifat lemah dan amat bergantung kepada Tuhan dalam semua perkara, terutama bila menghadapi keadaan antara hidup dan mati. Selaras dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul man yunjikum min dhulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarruan wa khufyah. Lain anjana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Bermaksud, katakanlah, siapakah yang dapat menyelamatkan kamu daripada bencana-bencana di darat dan di laut? Ketika kamu berdoa merayu kepadanya dengan merendah diri, secara terbuka dan secara sembunyi, dengan berkata, sesungguhnya, jika dia menyelamatkan kami daripada bencana-bencana ini, tentulah kami menjadi orang yang bersyukur. Sedarilah, sehebat-hebat Fir'aun, ketika akhir hayatnya, sewaktu ditenggelamkan dalam lautan merah, Fir'aun mengakui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang layak disembah. Namun, syahadahnya tidak lagi boleh diterima. Naluri mengiktiraf kewujudan Tuhan. Telah pun Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan menerusi ayat 61 surah Al-Ankabut yang bermaksud, dan jika kamu, wahai Muhammad, bertanya kepada mereka yang musyrik, siapakah yang menciptakan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan untuk faedah makhluknya? Pasti mereka menjawab, Allah. Maka, mengapakah mereka boleh dipalingkan oleh hawa nafsu daripada mengakui keesaan Allah dan mematuhi perintahnya? Akal yang dikurniakan oleh Ilahi sekalipun memiliki keupayaan berfikir jauh, namun terhad dan tidak mampu menyelesaikan keseluruhan persoalan hidup, terutama berkaitan tata cara hidup yang sebenar serta keperluan rohani dan jasmani. Akal wajib dipandu dan dibimbing dengan sumber wahyu Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar manusia kekal berada atas landasan yang diredhai Ilahi. Menurut sejarah, pelopor pahaman Ahli Sunnah wal Jamaah, yaitu Imam Abu Hasan al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi, telah membantras golongan yang melebihkan akal berbanding wahyu, yaitu golongan yang mendewa-dewakan teori sains sehingga menjadikannya panduan dalam kehidupan dan mengetepikan wahyu. Jemaah rahimakumullah,
mimbar mengutarakan beberapa rumusan untuk renungan bersama. Pertama, ummah wajib berpegang kepada akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, aliran Asy'ariyah Maturidiyah, dan mengukuhkan pegangannya dengan mempelajari ilmu agama daripada agamawan berkelayakan. Kedua, ibu bapa dan penjaga bertanggungjawab memberikan didikan asas agama kepada anak-anak, dilengkapi ilmu akademik dan kemahiran hidup sebagai bekalan. Pantau kegiatan anak-anak, mengambil tahu dengan siapa mereka bergaul, agar mereka tidak terjebak mengikuti aliran-aliran yang menyelewit. Ketiga, pihak berkuasa agama dan institusi pendidikan perlu mempergiatkan usaha mendidik, mengembangkan dakwah dan melaksanakan pemulihan akidah yang sesuai, di samping menjalankan usaha pencegahan terhadap kegiatan yang menyebarkan pahaman dan aliran yang bertentangan dengan syarak. Barakallahu bi wa lakum bil Qur'anil azim wa rafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat الأحياء منهم الأموات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم.